Di mana, Mbak Lucy? Tempatnya? Ini kita udah jalan jauh loh. Sebelah mana sih? Lupa lagi nggak? Bener ini tempatnya. Bener. Sebelah mana, Mbak? Saya udah capek loh. Keluar nggak ini wawanya? Ingat nggak melu sih? Sebelah mana? Udah deket. Sekitar sini. Katanya udah sekitar sini, teman-teman. Sebelah mana sih? Belum keluar loh. Coba cari. Ingat nggak? Oh, biasa bertemu di sini ya? Dia biasa ketemu di sini, teman-teman. Bener ya, tapi nggak bohong ya. Nanti saya dibohongin pula, udah jauh-jauh ke sini. Capek loh saya, Mbak. Belum mana? Ingat nggak? Udah deket ya? Sini bener. Iya. Udah gini ya, Mbak Lucy, sini-sini dulu. Nih. Sini-sini. Saya kasih tahu ya. Sini bener tempatnya ya. Nih, Mbak Lucy ya. Kamu ke depan dulu, biar saya pantau dari kejauhan ya. Ya. Ya, Mbak Lucy ya. Paham ya? Sok, Mbak Lucy sekarang ke depan aja sendiri ya. Nanti kalau dia udah keluar, saya maju ya. Ya. Oke, teman-teman, saya nyuruh Mbak Lucy untuk ke depan aja sendirian dulu. Takutnya Wowo itu tahu datangnya bersama saya, malah nggak jadi keluar gitu loh, nggak mau keluar maksudnya ya. Nah, biar kita pantau aja dari sini, teman-teman. Saya sambil mau bakar rokok dulu ya, karena saya udah jauh loh jalan ke sini. Ini nemenin Mbak Lucy ini, teman-teman. Dia pengen lepas katanya ya, tapi masih gimana ya, kayak susah banget loh, teman-teman. Ini kemarin bilang dia jadi TKI ya, jadi TKW, tapi ternyata bohong, malah di hutan, teman-teman ya, sama genderwo. Dia ngelakuin pesugihan. Ini saya lagi mancing ya, lagi mancing. Mudah-mudahan ini keluar loh. Mbak Lucy lagi mencoba manggil tuh. Tapi saya juga masih ragu, teman-teman, sama Mbak Lucy ini, karena sepertinya dia tobatnya kayak tobat bercanda gitu loh, nggak serius. Tuh, hitam tuh. Ya.
dia udah keluar teman-teman. Belusi nyamperin tuh. Nah itu tuh. Nah iya. Ya. Nah iya ini sosok ini teman-teman. Ini sosok yang sama belusi itu. Astaga. Ngapain lu? Kayak yang lagi ngobrol ya. Dia udah keluar teman-teman, ya. Dia ngapain ya lama? Kok lama ya? Gimana teman-teman? Samperin ya? Samperin. Lagi enak nih bakar rokok. Loh. Ngapain dia? Loh, kok beda ini? Beda. Ada yang aneh ini. Loh. Belusi ngapain lo? Loh, kok gitu? Astagfirullah. Yuk, samperin teman. Belusi, astagfirullah, kamu udah kesirep lagi ah. Ngawur kamu, aduh. Halo, apa kabar? Kita jumpa lagi. Ya. Sehat kamu, sehat. Aduh, kamu kira saya takut sama kamu ya? Oh, kamu nggak nyangka ya datangnya sama saya ya? Iyalah, kamu kurang ajar kamu. Ngapain kamu mau ngapain barusan, ha? Katanya ganggu aja lagi enak-enak katanya teman-teman. Dasar. Aduh, kamu wo. Apa kabar? Kamu sehat, wo? Alhamdulillah ya, wo ya. Abis ini kamu sakit ya, wo ya. Aduh. Kamu ngira? Ngiranya enggak sama saya datang ya? Iya. Kamu udah berurusan sama saya, loh. Saya baik-baik loh. Kamu malah nyerang duluan, Nih. Kamu. Oh, kuat, hebat, kuat ya, masih kuat. Ayo sini, mau apa kamu sekarang? Kamu udah menyesatkan manusia, wow. Iya. Saya ajurin kamu, ha? Hah?
Lagi, ha? Lu ketawa kamu. Ajar. Saya pecahin kamu, ha? Saya pecahin kepala kamu, ha? Aja kamu. Ini oh kamu, ha? Macam apa? Sama saya. Kamu, ha? Kabur. Ajar. Aduh, itu malu sih. Aduh. Balu sih. Aduh. Sini, sini. Aduh. Ini agak lumayan susah, Balu sih. Ya. Ini barusan udah menghajar ya. Ya mudah-mudahan ini dia kapok gitu loh. Ya. Mudah-mudahan. Sebenarnya Mbak Lucy ini udah berhubungan ya, udah terlalu dalam sama, udah lama loh teman-teman, udah 2 tahun dia, bahaya ini. Aduh kamu gak usah, aduh gak usah pegang-pegang, malu. Astaga. Aduh, teman-teman ini bahaya, aduh. Bisa perang dunia kedua, aduh. Ih, balik sini. Ganjen ya kamu. Hah, saya bantuin, saya tolongin. Nah, kayak gitu. Hah. Kamu niat enggak? Niat bener-bener mau lepas dari dia enggak? Hah. Kamu malah ganjen-ganjen kayak gitu. Hah. Berpikirlah dewasa. Astagfirullah. Ini kayaknya bercanda nih, main mempermainkan saya doang ya teman-teman. Beneran gak kamu tobatnya? Nanti bercanda loh. Duh. Duh, udah jauh-jauh kesini. Ini bahaya loh teman-teman. Nih saya malah jadi ragu sama kamu ini, ya? Ya karena kamu kayak yang bercanda gitu loh. Ya. Sekarang genderuwo itu minta anak kamu, coba. Kamu mau gimana? Hah? Kamu tega ya? Tobatlah, tobat bener. Oke, saya udah tahu tempatnya. Ya, balu sih ini. Besok diem aja di rumah, biar saya yang kesini sendirian. Ya, dia nggak akan kapok teman-teman. Genderuwo itu, pastinya nanti bisa berbuat lagi ya. Tapi takutnya datang lagi ke rumahnya Balu sih loh. Tuh, saya udah bilang loh. Saya udah bilang baik-baik Balu sih ya. Kamu jangan bercanda. Ini udah pegang-pegang tangan lo, teman-teman. Hah? Bener lah, kamu lah. Saya bantuin lo. Lepas. Udah saya bantu. Ya. Saya udah punya istri, udah punya anak. Mesti, gimana nih, teman-teman? Ini.
Ayo pulang, pulang, pulang. Malas saya jadinya. Ya. Beneran enggak nih tobatnya? Udah saya bantuin, nanti kamu malah bercanda. Eh, pulang sana tuh. Balik sana. Kamu. Jalan sana. Wan. Wah. Saya malah jadi gedek teman-teman. Nah, dia ternyata genit juga. Astagfirullahaladzim. Makanya dia berbuat kayak gitu sama genderuwo juga. Sudah, saya mau pulang ya teman-teman. Saya udah tahu tempatnya. Biar besok saya datangin ke sini sendiri aja. Ini baru sih, biar diem aja di rumah. Saya pamit ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.